berat gitu kan, ya. Iya. Terlaksananya kegiatan turnamen bola voli Kapolres Cup 2 ini tidak luput dari peran serta tokoh masyarakat Kecamatan Perbaungan yakni Afnir yang akrab disapa dengan Pak Menir. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Sedap Bedagai AKBP Oksi Yuda Pratesta saat memberikan kata sambutan pembukaan turnamen bola voli Kapolres Cup. Kapolres Sedap Bedagai mengapresiasi hal positif yang dilakukan Pak Afnir dengan mendukung kegiatan olahraga bola voli ini sehingga penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dapat diminimalisir sehingga lingkungan tersebut terhindar dari pengaruh negatif narkoba. Saat ini di zaman era digital, pengaruh negatif sangat banyak menyerang generasi penerus khususnya narkoba sehingga peran serta orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah generasi penerus yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai terhindar dari pengaruh negatif narkoba. Sementara itu, tokoh masyarakat Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Afnir atau yang akan disapa dengan Pak Menir, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda Pratesta telah berkenan menunjuk lapangan bola voli di Kelurahan Tualang ini dalam rangka HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Kita memfasilitasi ada di atlet voli ini supaya ada event di era yang penuh digital ini, ya. Pengaruh-pengaruh negatif sangat banyak. Nah, ini kegiatan untuk meramaikan HUT Bayangkara, ya. Kapolres Cup kedua, ya, tahun kemarin sudah dilaksanakan. Jadi untuk lomba voli, ya, untuk sekitaran Serdang Bedagai, dan ada juga dua tim tamu dari Medan sama dari Tebing. Ya. Jadi insya Allah ini rame, ya, dan ini akan menjadi pemicu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan kita memfasilitasi anak-anak muda ini supaya dapat event untuk olahraga, sehingga hal positif ini masuk kepada mereka. Harapan kami, makin banyaknya turnamen-turnamen seperti ini, karena kita mencari bibit-bibit yang bagus, tentunya dari kabupaten-kabupaten ini, inilah yang bisa mungkin nanti kita membawa nama harum, ya, terutama dari Kabupaten Serdang Bedagai sendiri, apalagi sampai ke nasional. Pertandingan pertama antara tim Lalit versus remaja Pulau Gambar dan dimenangkan oleh tim bola voli Lalit. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Evarina TV.